ini belum tahu Mas instruktur coba ceritain dulu. Ini yang potong di mana kamu itu? Potong rambutnya di mana? Aku di tukang mie ayam. Tapi tukang mie ayam itu enggak ada ayamnya. Itu kumis apa? Ingus kering. Kumis dong. Kumis. Aku kan ikut-ikutan zaman, kumis aku di sulam. Iya. Ada juga alis. Iya, aku kumisnya yang disulam. Iya, biar kelihatan gagah. Pasti yang pasti kalian menyangka aku bahwa aku pakai rok ya? Iya. Bukan dong, aku tuh laki-laki jantan di kampung aku. Ini bukan rok. Jadi aku tuh kalau nyelam itu aku ada istilah menyelam sambil minum air. Artinya aku menyelam itu sambil mencari ikan. Oh, jaring. Nah, ini jaring kalau istilah. Jaring. Ini jaring. Jaring itu maksudnya dapat ikan berapa? Banyak banget ikannya. Nanti kalau di jaringnya gini digigit ikan loh. Enggak dong, kan aku udah pakai pelindung. Iya, udah pakai kapas semuanya, nggak bisa gigit. Iya, ada khusus pelindungnya lah kalau untuk penyelam. Kalau pas lagi nyelam gitu, hiu ketemu berani? Aku nggak takut sama hiu. Hiunya? Aku biasa aja, justru hiu yang takut sama aku. Iya, kalau ketemu ikan hiu itu jangan panik. Kita biasa aja nyelam. Nah pas begitu hiu deket, I love hiu. Nah, saya panggil aku mas. Lebih ke penyelam tradisional ya, gitu. Karena berbeda dengan yang lainnya, aku juga menggunakan gas 3 kg ini untuk menyambung napas saya waktu di bawah. Ini kuat gimana berapa? Caranya? Caranya ini digendong, gini ya Mbak ya. Digendong. Ini jadi ini digendong. Nah, ini kesini. Jadi napas aku, jadi gini aja. Gitu aja. Air nggak akan masuk itu pak di dalam. Enggak dong, kan ini kesini, ini ditutupin pakai kapas. Pakai kapas. Ini pakai kapas. Pakai kapas. Jadi sudah siap semuanya. Gitu. Coba mas, diem lagi mas. Huh, gitu 3 kali mas. Aku sudah nggak pakai ini lagi ya, karena aku trauma waktu itu. Kenapa? Aku kan pakai ini. Pas gitu lepas, pas gitu aku ke darat, lepas, terus kecium bau. Nih mas kan ini mbak. Bau dirinya sendiri trauma. Iya, aku baru sadar kalau kok aku bau banget ya. Mbak ini pengen belajar diving nih sama ya, Mbak Mer. Iya nanti dulu, ya, ini juga saya. Aku tuh kepingin banget ya diving tapi ya gak ada airnya. Gimana caranya? Nggak bisa dong Mbak, kalau diving itu harus ada airnya. Ini makanya yang belum ada gitu loh. Tapi cocok banget sih kalau nggak ada airnya buat Mbak, ya di tengah-tengah gitu. Terus Mbak lihat aku ngompol, baru ada airnya. Ini aku jual kacamata juga. Oh, dijual. Ini oh, jadi khusus. Iya, jadi khusus untuk kacamata Min. Ya. Amin. Jadi orang-orang yang gak bisa melihat, ini kacamatanya bisa ngelihat karena ini udah ada min, ada 1,5, ada 1, ada 2. Jadi udah min ini. Ini min, ini tarsih. Ya. Min tarsih dong. Iya. Min tarsih. Aku juga buat ini alat-alat untuk mengusir hiu. Oh, ini ada hiu, paus semuanya asal kita tiup ini aja. Mereka pergi dengan sendirinya. Itu kan yang suaranya anjing laut loh. Loh Mbak, anjingnya jangan ke aku dong. Kan bisa anjing laut, kan bisa lautnya ke aku, kok anjing laut ke aku. Ini juga. Mas katanya juga suka foto-foto di laut ya? Iya. Gimana sih cara foto-foto dalam laut? Ini aku ada bawa. Hasilnya bagus gak? Bagus. Bagus nah, ya. Ini aku biar nggak kemasukan air mak. Iya, biar nggak kemasukan air ini. Jadi ini lensanya khusus lensa anti air.
Jadi anti air walaupun itu... kesini, itu burem. Tapi dari keburuman itu, ya kan, dari keburuman itu menghasilkan fokus bokeh yang bagus. Iya. Jangan salah loh. Ya. Sesuatu itu bisa diambil dari kekurangan. Ini sebetulnya kurang banget. Dan aku tidak berhasil sebetulnya memakai ini. Dan aku biasanya memakai lensa-lensa yang agak cembung ya. Jadi supaya si ikan-ikan itu biar tetap stay di situ. Dan aku kasih makanan ikan di pinggirnya. Nah, jadi foto makanan ikan di sini, ikan kan lewat sini. Jadi foto nggak keambil, ikan matu ke sini. Gitu. Pas ini ajarin, Dela mau kan ya foto-foto di air ya? Ini teknik-tekniknya tahu nih. Ini itu apa? Ngapain, Devin pakai? Ini aku selalu bawa. Buat apa? Karena kan suka banyak kuda laut. Ya kan? Kuda laut diapain? Jangan diapapain dong. Enggak, kuda laut. Kan, kuda laut takutnya matuk. Kalau matuk ini kan buat jaga diri aja. Jaga diri aja. Aku pernah loh waktu itu, aku lagi berenang gini, paus datang. Ih, yang celaka aku. Lah kenapa? Mau aku ke tepat, kebalit. Iya. Makanya aku gak gunainin lagi. Apalagi? Buat apa sih? Kan hubungannya Devin sama setrika? Ini untuk menghangatkan tubuh. Oh. Jadi kan dingin. Oh, dingin kan. Ya, ya. Terus kita colokin. Anget. Iya. Itu anget apa angus? Anget dulu. Oh. Anget dulu, tunggu 2 menit. Angus, jerit, ke rumah sakit. Teknik menyelam. Oke, boleh. Tapi gak usah pakai ini, berat ya. Iya, gak usah. Beban hidup aku udah berat. Iya, gak usah. Ayo, mau ikutan. Ayo, teknik menyelam. Ya. Ini benar-benar ada scene-nya ya, kamu ya. Iya, betul. Ya. Pertama-tama, kita pasrahkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Karena kita ke laut. Harus pasrah. Iya, harus pasrah. Ya. Dalamannya kan kita harus melihat dulu laut itu hidup atau tidak. Ya. Okay. Kalau ada ombaknya berarti laut itu hidup dan kita harus bertanya dan pamit kepada mereka. Misalkan ini di pinggir laut. Okay. Tangan di sini. Terus liatin laut yang luas. Laut. Aku mau nyelam. Jangan ganggu ya. Nah, setelah itu baru ini tarik. Ini baru kali ini ada teknik kayak gitu. Lautnya jawab enggak pas kita jangan ganggu ya. Lautnya jawab enggak? Laut enggak jawab, tapi ombak datang. Tapi itu keselamatan. Ya. Baru diangkat. Sini, tarik napas. Awas jangan tarik becak ya. Akan di laut. Tarik napas baru ke sini. Kita mau nyelam kan? Ya. Okay. Sebelum menyelam, kita hormat dulu kepada laut yang ada di sana. Takutnya ada-ada yang goib. Oh iya. Apalagi di pantai selatan kan ada Nyi Roro Kidul. Tapi jangan takut ya. Karena itu cerita doang. Setelah itu ini baru dihitung. Satu, dua, tiga, nyelam. Kan lautnya di sana. Kenapa ke belakang? Hah? Harusnya kan ke sana. Oh gitu. Kan ini lautnya gak ada. Jadi kalau aku nyelam kepentok pecah kepala aku. Makanya aku ke belakang. Laut, kenapa coba? Ya kan itu imajinasi doang. Ya, itu ya. Terus kekuatan otot harus kuat ya, karena kan ini gini nih, nanti kakinya ya. Lihat saya dulu ya, cara menyelam yang baik. Satu, dua, tiga. Gitu, Mbak. Jadi anggap aja di laut itu.
Mukanya tambah gepeng. Loh ini apa lomba? Enggak, Anda sudah menghibur. Loh, aku tuh ahli diving loh. Iya, iya. Tapi menghibur banget sama kita-kita ini. Dikasih duit begitu? Loh iya dong, ini untuk tanda kasih. Kami lagi dalam langkah promo. Iya. Jadi promo tadi. Iya, promo ibadah. Karena kan sebentar lagi bulan puasa. Ya. Kami ini segenap kru dari diving lagi mengumpulkan pahala untuk bulan puasa nanti. Oh, jadi ini diterima? Ini kan masalahnya. Masalah kan saya malu loh. Enggak usah malu. Iya. Jujur aja kalau mau malu mah malu pakai rok. Iya sih tadinya. Makasih ya. Makasih loh. Puas banget. Puas banget aku. Makasih banget. Iya. Saya belum diajarin gimana nangkep ikannya. Nanti saya ajarin ya nangkep. Duit tadi mana ya? Itu di tiketek. Oh iya. Mau ya? Makasih ya. Iya.